Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam kanal Dr. Bambang Edi UMY. Kali ini video saya akan menjelaskan bagaimana cara makan yang benar ketika memakai masker. Simak yang berikut ini. Baik ya, jadi masker ini tujuannya adalah melindungi kita ya dari infeksi, terutama pada saat-saat pandemi seperti ini. Kita ingat bahwa masker ini ada bagian luar yang berwarna hijau dan bagian dalam yang berwarna putih ya, hijau atau biru ya. Yang bagian luar, dalamnya putih. Jadi jangan terbalik. Lalu yang di atas ini, bagian atas ini adalah ada logamnya. Nah, sebelum dipakai kita tekuk ya sedikit, lalu baru dipasang ini. Dengan dipasang begini, semuluruh hidung, mulut, dan dagu kita terlindungi ya. Jadi dalam keadaan begini kita memang tidak bisa makan. Jadi kalau saya bilang bagaimana cara makan yang baik dan benar ketika pakai masker, tentu tidak ada. Caranya adalah kita harus melepas masker dulu, baru kita makan. Nah, problemnya adalah bahwa kita harus melepas dengan baik, ya, lalu cuci tangan pakai sabun, baru makan. Tidak boleh kita turunkan begini misalnya untuk makan atau minum. Tapi betul-betul kita lepas ya, nanti kita lepas lalu kita baru makan atau minum. Pertanyaannya adalah mengapa tidak boleh dipelotrokkan, tidak boleh turunkan begini? Iya, karena apa? Karena bagian dalam ini kita harus jaga tetap dalam keadaan bersih. Ya, jadi kalau dia kita turunkan ke sini, kan dia sudah kena bagian leher dan dagu kita, yang mungkin di sini sudah ada kumannya, ada virusnya atau bakterinya. Kalau kita pakai lagi nanti setelah makan misalnya, atau tidak makan tapi juga diturunkan, dinaikkan lagi, itu sudah sebuah kesalahan. Jadi untuk makan caranya kita lepas dulu, dan kalau melepas kita juga jangan memegang bagian luar masker ya. Kita lepas pakai apa namanya ini, pengaitnya yang kita lepas. Nah, begini lepas ya. Setelah kita lepas, kita akan melipat ya supaya bagian luarnya ini tertutup. Nah, begini. Lipat lagi boleh. Kita nyentuhnya kan bagian dalam nih. Iya. Lalu kita masukkan ke dalam kantong, buang ke sampah medis. Jadi kita lebih aman insyaallah. Jadi setelah makan selesai, kita cuci tangan lagi ya. Sebelum dan sudah makan, cuci tangan pakai sabun 6 langkah lagi. Lalu kita ambil masker yang baru, kita siapkan untuk kita pakai lagi. Ya. Rapet. Selesai, siap.